tidak yakin dengan tindakan yang diambil oleh Pakatan Harapan Selangor dalam menangani isu penyewartaan hutan simpan Kuala Langat Utara, HSKLU. Ketua Penerangan UMNO, Syahril Hamdan berkata adalah mustahil apabila PH Selangor tidak tahu menahu berhubung keputusan tersebut. Saya ingin mengucapkan syabas atas keprihatinan PH Selangor, terutamanya pengerusi PH Selangor yang telah bermesyuarat bersama rakan komponen lain setelah beberapa hari membisu ekoran terbongkarnya penyewartaan HSKLU secara senyap-senyap pada bulan Mei 2021. Dalam kenyataan yang dikeluarkan selepas mesyuarat itu, pengerusi PH Selangor yang kebetulan juga MB Selangor berjanji untuk membawa isu ini kepada MB Selangor serta barisan Exco Kerajaan Negeri.